muncul makanannya. Udah tahu dong, kita mau masak apa? Perkara kecil ini mah buat gua po. Galak asem kan? Ih, ini namanya garang asem. Garang itu karena cara masaknya digarang alias dipanaskan atau dikukus. Ngerti kagak lu? Wow, ngobrol dong po. Dikira karena yang bikinnya kudu galak. Eh, kayak siapa? Kayak empa. Ya, syutingnya. Ya, buat encangcingnya babe. Ini ayah kenalin mantan. Salah. Ini ayah kenalin bahan-bahannya maksudnya. Pertama, kita tumis bawang sampai harum. Lanjut masukin lengkuas, daun jeruk, terakhir kasih salam. Assalamualaikum. Hei, salamnya dikasih. Udah po, assalamualaikum ban tadi. Dikira kan kita yang sombong, kenapa? Bukan nyalamin masakan, Bang. Maksudnya lu masukin daun salam. Yeay, ngomong dong po. Kita masukin ayamnya. Terus masak deh, sampai setengah mateng. It's time to music. Ayam-ayamku, U-A-O-A-E-E. Ayam-ayamku. Hehe, itu ayam-ayam, bukan ayam-ayam. Dimarahin lu ntar lu sama Mahadewa. Mahadewi po, sama aja lu. Lanjut, entah kanu, masukin cabai-cabean. Blimbing dulu, dan biar rasanya makin seru, kayak OPJ yang tayang tiap hari jam 8 malam. Jam 7! Tambahin merica, gula, garam, sama kaldu bubuk. Asik! Biar rasanya tambah akrab kayak telan-telannya OVJ, masukin deh tuh santannya. Promo lagi. Lanjut, kita garang ayamnya selama 30 menit. Heh, udah dibilang, kalau malam tuh langsung pulang. Jangan keluyuran, bandel banget, badung. Tenang po, udah gua garangin ayamnya. Heh, kan tadi udah dijelasin di awal. Garang itu dikukus, lu ngapa marah-marahin? Astagfirullahaladzim, hilap po hilap. Kita sambit, kita sambut makanan yang kalau di menu restoran mahal. Tapi karena ceplong-ceplong semua jadi gampang. Garang asam. Lanjut, kita icip-icip guys. Kenapa? Kenapa? Heh, kenapa? Lu kenapa kagak enak? Kenapa dibikinnya cuma segini, po? Ini bakalan kurang, po. Ini enak parah, po. Wow, gua kira apaan? Pastinya enak dong. Pan tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget.